Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfilita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan resmi luncurkan mobil listrik pertama yang dibuat di Indonesia, yaitu mobil Hyundai Ioniq 5. Mobil ini diproduksi oleh PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Jokowi menginginkan bahwa kendaraan listrik ini nantinya akan menjadi transportasi utama di Indonesia, khususnya di ibu kota negara Nusantara. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfilita Marcelina, mohon pamit undur diri.